Polres Cianjur pemirsa mengamankan sepasang suami istri pemilik wedding organizer yang diduga telah melakukan tindakan penipuan. Saat diamankan, pemilik dalam kondisi hamil tua dan selama proses penyidikan, polisi pun tidak melakukan penahanan terduga pelaku atas dasar kemanusiaan. Tim Sus Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengamankan pemilik penyedia jasa wedding organizer high level Cianjur, BJM, di salah satu wilayah di Kabupaten Cianjur. Mirisnya, saat diamankan, pemilik WO BJM dalam kondisi hamil tua dengan usia kandungan 9 bulan. Selain BJM, polisi juga mengamankan A, suami dari pemilik wedding organizer high level Cianjur tersebut. Belum ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini penyidik Satreskrim Polres Cianjur masih melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Bahkan kondisi pemilik WO yang tengah hamil tua membuat kepolisian tidak melakukan penahanan atas dasar kemanusiaan. Selain pemilik wedding organizer, polisi juga mengamankan barang bukti beberapa dokumen WO, bukti transaksi keuangan, serta isi percakapan dengan klien. Kami dari Polres Cianjur sudah mengamankan tersangka. Yang kita amankan ada dua orang, suami istri. Masih kita dalami pemeriksaannya, nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Mohon doanya, kami lagi mendalami terus, penyidikan terus, sampai juga nunggu pelapor-pelapor lainnya untuk melaporkan kejadian yang merugikan sepasang pengantin, mungkin acara-acara pengantinan yang ada di wilayah Cianjur, untuk kita periksa dan kita teruskan. Hingga kini polisi masih menunggu adanya pelaporan dari para korban lainnya yang kebanyakan berada di luar kota. Untuk memudahkan masyarakat, Polres Cianjur membuka posko pengaduan bagi para korban wedding organizer tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV.